Alhamdulillah kita ada rezeki nyanyi di luar kota, ya kan? Marjuki kacang tanah, rezeki gak kemana. BTW ibu makasih topi putih lucunya. Tim sirkus kita emang rame banget. Yang lagi jalan sama kita pakai baju putih namanya Kiki, manajer kita. Di depannya ada Afirman. Kita lagi ngobrolin soal duit nih, kayak biasa. Duit monopoli. Tadi mau sosok rajin, pada nenteng sendiri, akhirnya butuh troli juga kan. Pada males kan, capek kan, tuh rasain gitu, tumpuk gitu. Aduh, emang ente kadang-kadang ente. Ini dia nih tim kita nih, dari depan tampak wajahnya tuh ada Kiki, Krisna, Firman, Sarah, Andra, Ragil. Lengkap kan? Karena gate-nya jauh, kita nunggu dulu nih di terminal becak mini, tuh sambil duduk ngantri. Bentar lagi becak mininya datang nih, tuh kan bener becak mini kita nyampe, kita diantar pakai becak mini nih. Kita ajak bercanda dulu abangnya biar semangat, kesian dia dari tadi kerjanya mondar-mandir tuh. Senyum kan dia, tuh kita kedipin dulu deh ah. Nih anak-anak rajin nih, katanya dari rumahnya pengen jalan kaki sampai Makassar, sekarang baru sampai bandara tuh. Nah, sekarang kita udah boarding nih, dan terus kita udah siap-siap mau berangkat. Doain ya, semoga perjalanan kita lancar, dan acara malam ini juga semuanya sukses. Amin. Kira-kira kita duduk di nomor berapa ya, dapat kursinya. Kita udah datang dari subuh, padahal ngantrinya nih, mudah-mudahan dapat paling depan, duduknya. Semoga pejuang subuh kayak kita nih, dapat rezeki bagus nih, duduk di depan nih. Tuh kan, bener. Alhamdulillah, akhirnya kita terbang juga. Cielah, udah kita duduk paling depan, tadi ngantri kita gak sia-sia, plus dikasih makan lagi. Cieh, seneng banget ya kita. Begini ya, rasanya naik pesawat, bisa nyantai, bisa ngobrol. Gak kerasa tau-tau kita udah mendarat aja nih. Walaupun goyangnya kenceng banget juga, tapi tetap aduhai. Alhamdulillah udah nyampe ya. Kita ketemu artis, ada Bang Judika. Ternyanyi bareng sama kita ya, Bang Judika. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga nih sama tim di Makassar. Langsung kita menuju ke mobil. Kita lapar banget, kita mau makan siang dulu nih ya. Yuk tebak kita mau makan apa, ayo. Ini nih favorit kita nih, Coto Nusantara di Makassar. Ini udah paling enak banget. Ya Allah nikmatnya. Makan ya warga. Kita juga tadi udah berdoa ya. Jangan mikir kita gak berdoa sebelum makan nih. Alhamdulillah kita selalu ingat. Kan ente pada suka kadang-kadang ente. Habis makan kita langsung ke hotel, dan di hotel udah ada teman-teman dari Itinglicious Makassar. Ya Allah, seneng banget ya ketemu sama mereka. Mereka nih salah satu yang support kita dari dulu. Pokoknya sayang banget ya sama semua Itinglicious seluruh Indonesia. Seneng banget punya fans yang pada solid begini nih di setiap kota. Selalu pada hadir, nemuin kita, pada foto. Pokoknya kita bersyukur banget punya mereka semua nih. Intinya sarang heyo Itinglicious. Abis ketemu anak-anak Iting, kita sekarang waktunya istirahat dulu sebentar nih ya warga. Tapi kita lihat dulu nih view dari kamar kita, cakep banget ye, masya Allah. Sebelum mulai make up, kita siapin dulu semua barang-barang perintilan kita nih. Tuh ye, kita make up sendiri kali ini. Yang natural-natural look aja, yang simple-simple aja make up-nya tuh, sambil di hairdo-in. Hairdo-nya juga yang simple, biar natural look aja, kena angin rambutnya dikibas-kibaskan. Udah siap semua? Tuh lihat, natural banget kan? Kita sekarang siap-siap menuju venue. Yuk kayaknya jalanan udah macet deh nih. Bibir kita masih pucat. Kita langsung pakai lip pen deh nih di dalam mobil. Kita OTW menuju lokasi. Kita ikutin patwal yang hobinya kelok-kelok kanan kiri. Akhirnya alhamdulillah kita nyampe di tempat kita nih. Kita masuk ke tenda persahabatan kita dan tim nih. Asik. Kita ketemu siapa nih? Ada si Inyong di mari. Jauh banget si Inyong main sampai kemari-mari. Ngerti emang nih bocah? Jangan terlalu deket Anyong, tersangka akrab lagi. Ini anak-anak band kita ini dari Tentation lagi pada di briefing. Tuh kita kasih goyang dikit deh. Asyik. Lanjut kita berdoa bersama biar makin kompak, biar acara malam ini berhasil, sukses, bagus, keren, dan menghibur pastinya. Briefing udah dan sekarang waktunya kita berdoa. Tadinya kita pengen bikin il-il tapi takut kepanjangan, tersangka kuis lagi. Nyoah biar pada kompak, bismillahirrahmanirrahim. Ayo ting-ting dari Tentation, sukses!
Dipakai dulu monitornya yang bener, langsung kita menuju stage nih warga. Wah, penontonnya rame banget, keren banget nih anak-anak Makassar nih. Joget semuanya, suaranya kencang, semangatnya luar biasa. Seneng banget ya kita bisa berjumpa sama teman-teman yang ada di Makassar. Kita goyangin sedikit aja dulu, ya nggak buat pemanasan. Tuh kanan kiri rame diangkat semua HP-nya. Kita seneng banget nih kalau penonton pada semangat begini nih. Jadi kita kebawa semangat. Tuh lihat tuh, kita dadah-dadahin dulu deh pada sumringah banget senyum-senyumnya. Makin malam kita makin panas aja nih, karena penontonnya luar biasa banget. Tuh, empok ngulek gak tuh? Tuh, asik. Ahai. Pokoknya makasih banyak ya teman-teman yang udah join seru-seruan sama kita nih. Tuh lihat. Aduh, cakep-cakep banget ya. Kita sampai turun bela-belain ke panggung mini nih, di kanan di kiri biar bisa nyapa langsung. Pokoknya sarang heo deh warga Makassar, the best. Sampai pemain gitar kita si Bang Arman girang banget, lihat tuh ngikut HE, semangat banget deh. Pokoknya nih ya teman-teman di Makassar, kalian luar biasa. Sampai ketemu lagi pokoknya di acara berikutnya ya semua. Kelar acara, alhamdulillah kita balik lagi ke hotel. Waktunya kita istirahat, kita kagak perlu nongkrong-nongkrong deh Udah pengen istirahat aja, kalau bisa kita makan di dalam hotel aja, iya gak warga? Seneng banget ya acara malam hari ini, semua berjalan dengan lancar, penontonnya seru, semoga semuanya terhibur ya teman-teman, amin. Sekarang kita bersih-bersih, abis itu makan bareng. Setiap abis acara kita selalu makan bareng di dalam kamar hotel sambil ketawa ke TV. Pokoknya seru banget, gak kalah kayak makan di luar deh. Nah sekarang kita mau istirahat dulu ya, besok kita bakal lanjut lagi. Pokoknya temenin dan ikutin weekend kita ya guys. Wah. Alhamdulillah kita ada rezeki nyanyi di luar kota ya kan. Marjuki kacang panen, rezeki gak kemana. BTW ibu makasih topi putih lucunya. Tim sirkus kita emang rame banget. Yang lagi jalan sama kita pakai baju putih namanya Kiki, manajer kita. Di depannya ada Firman. Kita lagi ngobrolin soal duit nih kayak biasa. Duit monopoli. Tadi mau sosok rajin, pada nenteng sendiri, akhirnya butuh troli juga kan. Pada males kan, capek kan, tuh rasain dia tuh tumpuk dia tuh. Haduh emang, ente kadang-kadang ente. Ini dia nih tim kita nih, dari depan tampak wajahnya tuh ada Kiki, Krisna, Firman, Sarah, Andra, Ragil. Lengkap kan? Karena gate-nya jauh, kita nunggu dulu nih di terminal becak mini tuh, sambil duduk ngantri. Bentar lagi becak mininya datang nih. Tuh kan bener, becak mini kita nyampe, kita diantar pakai becak mini nih. Kita ajak bercanda dulu abangnya biar semangat. Kesian dia dari tadi kerjanya mondar-mandir tuh. Senyum kan dia, tuh kita kedipin dulu deh Nih anak-anak rajin nih, katanya dari rumahnya pengen jalan kaki sampai Makassar. Sekarang baru sampai bandara tuh. Nah sekarang kita udah boarding nih, dan terus kita udah siap-siap mau berangkat. Doain ya, semoga perjalanan kita lancar dan acara malam ini juga semuanya sukses, amin. Kira-kira kita duduk di nomor berapa ya dapat kursinya? Kita udah datang dari subuh padahal ngantrinya nih. Mudah-mudahan dapat paling depan duduknya. Semoga pejuang subuh kayak kita nih dapat rezeki bagus nih duduk di depan nih. Tuh kan bener. Alhamdulillah akhirnya kita terbang juga. Cielah, udah kita duduk paling depan, tadi ngantri kita gak sia-sia, terus dikasih makan lagi. Cieh, seneng banget ya kita. Begini ya rasanya naik pesawat, bisa nyantai, bisa ngobrol. Gak kerasa tau-tau kita udah mendarat aja nih. Walaupun goyangnya kenceng banget juga, tapi tetap aduhai. Alhamdulillah udah nyampe ya. Kita ketemu artis, ada Bang Judika ternyanyi bareng sama kita ya. Bang Judika, alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga nih sama tim di Makassar. Langsung kita menuju ke mobil. Kita lapar banget, kita mau makan siang dulu nih ya. Yuk tebak kita mau makan apa, ayo. Ini nih favorit kita nih, Coto Nusantara di Makassar. Ini udah paling enak banget. Ya Allah nikmatnya. Makan ya warga. Kita juga tadi udah berdoa ya. Jangan mikir kita gak berdoa sebelum makan nih. Alhamdulillah kita selalu ingat. Kan ente pada suka kadang-kadang ente. Habis makan kita langsung
ke hotel dan di hotel udah ada teman-teman dari Itinglicious Makassar. Ya Allah, seneng banget ya ketemu sama mereka. Mereka nih salah satu yang support kita dari dulu. Pokoknya sayang banget ya sama semua Itinglicious seluruh Indonesia. Seneng banget punya fans yang pada solid begini nih di setiap kota. Selalu pada hadir, nemuin kita, pada foto. Pokoknya kita bersyukur banget punya mereka semua nih. Intinya sarang heyo Itinglicious. Abis ketemu anak-anak Iting, kita sekarang waktunya istirahat dulu sebentar nih ya warga. Tapi kita lihat dulu nih view dari kamar kita, cakep banget ye, masya Allah. Sebelum mulai make up, kita siapin dulu semua barang-barang perintilan kita nih. Tuh ye, kita make up sendiri kali ini. Yang natural-natural look aja, yang simple-simple aja make up-nya. Tuh sambil dihairduin. Hairdo-nya juga yang simple, biar natural look aja, kena angin rambutnya dikibas-kibaskan. Udah siap semua? Tuh lihat, natural banget kan? Kita sekarang siap-siap menuju venue. Yuk kayaknya jalanan udah macet deh nih. Bibir kita masih pucat. Kita langsung pakai lip pen deh nih di dalam mobil. Kita OTW menuju lokasi. Kita ikutin patwal yang hobinya kelok-kelok kanan-kiri. Akhirnya alhamdulillah kita nyampe di tempat kita nih. Kita masuk ke tenda persahabatan kita dan tim nih, asik. Kita ketemu siapa ini? Ada si Inyong di mari. Jauh banget si Inyong main sampai kemari-mari. Ngerti emang nih bocah? Jangan terlalu deket Anyong, tersangka akrab lagi. Ini anak-anak band kita nih dari Temptation lagi pada di briefing. Tuh kita kasih goyang dikit deh. Asyik. Lanjut kita berdoa bersama biar makin kompak, biar acara malam ini berhasil, sukses, bagus, keren, dan menghibur pastinya. Briefing udah dan sekarang waktunya kita berdoa. Tadinya kita pengen bikin il-il tapi takut kepanjangan, tersangka kuis lagi. Nyoah biar pada kompak, bismillahirrahmanirrahim. Ayo ting-ting dari Temptation, sukses. Dipakai dulu il monitornya yang bener. Langsung kita menuju stage nih warga. Wah, penontonnya rame banget, keren banget nih anak-anak Makassar nih. Joget semuanya, suaranya kenceng, semangatnya luar biasa. Seneng banget ya kita bisa berjumpa sama teman-teman yang ada di Makassar. Kita goyangin sedikit aja dulu, ya nggak buat pemanasan. Tuh kanan kiri rame diangkat semua HP-nya. Kita seneng banget nih kalau penonton pada semangat begini nih. Jadi kita kebawa semangat. Tuh lihat tuh, kita dadah-dadahin dulu deh pada sumringah banget senyum-senyumnya. Makin malam kita makin panas aja nih karena penontonnya luar biasa banget. Tuh empok ngulek gak tuh? Tuh asik. Ahai. Pokoknya makasih banyak ya teman-teman yang udah join seru-seruan sama kita nih. Tuh lihat. Aduh, cakep-cakep banget ya. Kita sampai turun bela-belain ke panggung mini nih di kanan di kiri biar bisa nyapa langsung. Pokoknya sarang heyo deh warga Makassar the best. Sampai pemain gitar kita si Bang Arman girang banget, lihat tuh ngikut HE semangat banget deh. Pokoknya nih ya teman-teman di Makassar, kalian luar biasa. Sampai ketemu lagi pokoknya di acara berikutnya ya semua. Kelar acara alhamdulillah kita balik lagi ke hotel. Waktunya kita istirahat. Kita kagak perlu nongkrong-nongkrong deh Udah pengen istirahat aja, kalau bisa kita makan di dalam hotel aja ya gak warga. Seneng banget ya acara malam hari ini semua berjalan dengan lancar, penontonnya seru, semoga semuanya terhibur ya teman-teman, amin. Sekarang kita bersih-bersih, abis itu makan bareng. Setiap abis acara kita selalu makan bareng di dalam kamar hotel sambil ketawa ke TV. Pokoknya seru banget, gak kalah kayak makan di luar deh. Nah sekarang kita mau istirahat dulu ya, besok kita bakal lanjut lagi. Pokoknya temenin dan ikutin weekend kita ya guys. Mua.